Oke, gue bakal unboxing komik lagi. Dan kalau nggak salah, ini tuh komik Dus keempat ya. Ini masih lanjut dari video-video sebelumnya tentang gue yang dikasih beberapa dus sama toko yang biasa jualan komik. Jadi dia pensi, dia beralih usaha, dan komiknya dihibahkan ke gue. Dan ini dus keempat. Let's see. Waduh, apa ini? Penuh ya, pantesan berat. Oh, Cake of Eden. Aduh, Cake of Eden lagi. Jadi, gue tuh punya Cake of Eden. Kayaknya yang sering nonton unboxing gue tahu deh. Gue punya Cake of Eden, dan Cake of Eden gue itu kurang volume 19. Dan ini Cake of Eden sampai... Waduh, porno. Bikini doang sampai 17. Bentar, apakah ada 19? Tidak ada. Ini dia Cake of Eden-nya. 1 sampai 17. Ini Cake of Eden dia, dan ini Cake of Eden gua nih. Sangkanya gua bohong kan. Takutnya disangka bohong. Oh iya nih. Bentar, kita pegang dulu, pegang. Iya, jatuh semua. Benarnya di sini kok dekat. Nanti kita pindahkan dulu ke Faviden yang dari dia. Nah, ini kayak Faviden gue udah diseal ulang. 11 19 17 18. Nah, 19 kurang. Ini punya gue butuh volume 19. Gue gak butuh set. Aduh, ya ini punya gua, dan ini punya dia. 1-17 doang. Jadi gua punya dua. Buat kalian yang minat, ya jelas gua jual. Tinggal kunjungin aja tokopedia.com/dapukkk. Gua bakal gua jual di sana dengan harga murah sih. Paling 7.000 kali 17 biji. Oke, lanjut. Kayaknya udah kelihatan semua sih ya. Ada Yu-Gi-Oh 2 dan 1 All Free. Yu-Gi-Oh kena volume 13 ke atas susah banget ya. Sama kayak Air Gear 1-20 gampang buat ya. 21-37, buset, gak ada yang jual Air Gear. Ada yang jual, cuman harganya di atas Gramet. Oke, ini ada apaan nih? Apaan tuh? Anak Kos Dodol komik volume 1 dan 2. Gede komiknya dibandingin sama premium. Noh, segini. Premium tebalnya segini. Gede komik, gedenya. Apa ini komik kah? Iya, komik volume 1 dan 2. Oh, 2 volume jadi 1 oleh Kajati. Jadi gua nge-follow bukan IG, Twitter Kajati. Kajati itu salah satu komikus Indonesia. Ini berarti Indonesia ya. Salah satu komikus Indonesia yang indie gitu, jadi nyiptain karyanya dan dijual gitu. Dan rata-rata karyanya itu 18 plus karena ada soal isu-isu sensitif dan nudity jelas dan gore ya. Dia selalu brutal. Kita lihat. Oh, ini punya Kajati. Baru kali ini gue megang komik fisik Kajati, biasanya cuma ngeliat digital. Itu juga digitalnya cuplikan-cuplikan dia di Twitter. Vol 1, 2, oh. Volume 3, volume 4. Tamat kah di 4? Cerita oleh Dewi Dede Urieka. Oke, talu-talu. Kenapa beda gitu ya? Sebentar ya. Gue penasaran komik lokal. Oh. Mantep juga. Gambar aslinya begini. Lihat tuh. Pas dibalik jadi kayak gitu.
Gokil, gokil Kajati, gokil. Lanjut, lanjut, lanjut. Tiap detik, tiap detiknya tamat di volume 4. Tapi kenapa spinnya jelek sekali? Spinnya beda logo, beda angka, gak ada angka. Yeah. Untuk komik lokal oke lah. Tiap detik ini tamat di volume 4. Gak tahu ntar gue lengkapin dulu baru gue jual atau langsung gue jual, gue gak tahu. Ntar gue cek-cek aja dulu di Tokopedia. Sisanya ini ya, bisa dilihat sendiri. Ada komik cabutan dari Ena, Lena, Tena. Ini T ya. T. Tena on Citring. Apakah betul? Fontnya jelek banget ya, bikin susah baca. Betul Tena. Tuh Tena on S-string. The Knight in the Area 16 dan Chuganji Clan as Secret volume 1. Oke, taruh aja, kalian bisa ngeliat sendiri. Di sini ada Noragami volume 11 1-11. Gue udah punya volumenya. Jadi kemarin Noragami gue juga udah punya cabutan dan udah pada laku sih. Gue jual satunya ceban nih, gue jual set lah. Sayang kalau dipisah-pisah Noragami. Oke, dan ini judulnya, waduh, gambarnya A Town Where You Live. Town Where You Live banyak juga. Ini gue nggak tahu komik ini. Ya komik cewek? Enggak, bukan komik cewek, bukan. A Town Where You Live, kenapa posternya begitu covernya? Gokil, gokil buat covernya. Tapi ini kan komik terbitan lokal, terbitan Alex loh ini. Nggak mungkin lah isinya nudity gitu. Waduh, gambar kondom langsung, anjing. Gambar kondom. Wah, gue baca nih, gak gue jual, gue baca. Kayaknya lucu nih, komedi kayaknya nih. Komedi romance. Oke, itu aja buat unboxing dus keempat kali ini. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Dan gue gak sabar buat baca A Town Where You Live. Tapi gue pastiin dulu kalau ini komik tamat ya. Tamat di volume 23 gak sih? Nggak, ntar gue liat ya. Yaudah, sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Dan buat kalian yang minat dengan komik yang barusan gue unboxing, bisa ke Tokopedia Dapuk. Tokopedia.com/DAPU. K-nya 3 kali. DAPU, KKK, Dapuk. KKK, iya betul, Dapuk. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Dadah.